kali ini kita mau staycation tipis-tipis nih, yang deket aja di daerah Depok juga. Ya, kali ini kita mau staycation ke The Margo Hotel. Oh ya, sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Oh ya, untuk proses check-in-nya di sini tuh cukup cepat dan pelayanannya juga memuaskan. Selain itu, di sini ada deposit sebesar 500.000 yang harus disetorkan saat check-in, bisa cash atau open kartu kredit. Nah, ini dia kamar kita. Kita pesen kamar deluxe dengan twin bed. Oh ya, ini kita dapat harga promo di tiket.com dari 900.000 menjadi 700.000-an. Kamar mandinya kebuka ke kamar. Dapat apa aja? Seset 2, dapat anduk 2. Kamar mandinya dapat keset 2, anduk 2, terus jendela kamar mandinya ke kamar kebuka. Keset. Dapat shampoo dan shower gel. Showernya bisa dicopot, bukan yang center. Toiletriesnya ini ya, ada cotton bud, sanitary bag, swimming kit, shower cap, dental kit, body lotion. Terus ada hair dryer. Kamarnya luas. Terus ini coba ada lacinya lagi. Sendal 2. Tadaa, sendal 2. Oh, di depan. Sini. Nih, ada heater, ada kopi, teh. Dapat aqua 2. Terus saving box-nya di sini. Buka aja. Iya. Terus sama ada kulkas. Deh. Dapat city view jalanan Margo yang macet banget malam minggu, guys. Jalanan Margo macet banget ya. Iya, macet nih.
Nah, untuk gimnasiumnya sendiri sudah buka dan untuk satu kamar, satu orang maksimal penggunaan yaitu 1 jam. Dan satu ruangan ini maksimal 3 orang aja yang boleh pakai. Setelah renang, olahraga, dan aktivitas seharian, aku tidak lupa melakukan perawatan menggunakan produk body care dari Scarlett Whitening. Nah, yang aku bawa ini produk varian terbaru yaitu varian coffee. Untuk para pecinta kopi pasti suka banget karena wanginya ini kopi banget. Nah, untuk produk body scrub ini mengandung vitamin E dan glutathione yang mampu membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit, membantu melancarkan peredaran aliran darah sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, serta meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Dapat digunakan untuk semua jenis kulit serta aman untuk ibu hamil dan ibu busui. Cara pemakaian body scrub dari Scarlett Whitening ini tuh juga gampang banget loh. Gunakan body scrub 1-2 kali dalam seminggu dengan cara apply body scrub secukupnya ke bagian yang ingin kita scrubbing. Diamkan 3-5 menit atau sudah setengah mengering, kemudian digosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati terangkat. Nah, ini aku langsung ngerasain kulit aku lembut dan kelihatan lebih cerah daripada sebelumnya. Setelah menggunakan body scrub, aku lanjutkan treatment menggunakan shower scrub dari Scarlett Whitening. Nah, shower scrub ini mengandung glutathione, vitamin E, beads, dan kolagen yang bermanfaat untuk membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit, membuat kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi, membantu mengembalikan kelembapan kulit, serta membantu mencerahkan kulit tubuh. Nah, produk ini juga cocok untuk digunakan semua jenis kulit. Penggunaannya juga gampang banget. Setelah kita menggunakan body scrub, kita bisa bilas dengan menggunakan shower scrub sehingga hasilnya lebih maksimal dalam membersihkan kulit tubuh kita. Shower scrub ini dapat digunakan ketika mandi setiap hari loh. Setelah kita bilas, kulit langsung terasa lebih halus dan lebih cerah dari sebelumnya. Ini karena kita pakai body scrub dan shower scrub dari Scarlett Whitening. Untuk treatment tahap terakhir, tidak lupa kita gunakan body lotion dari Scarlett. Nah, aku kali ini menggunakan body lotion dengan varian Jolly. Ini favorit aku banget loh. Oh iya, body lotion Jolly ini mengandung vitamin E, glutathione, niacinamide, dan kojic acid yang bermanfaat untuk membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, serta menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama. Oh ya, untuk kalian semua ketahui, semua produk Scarlett ini sudah terregister di BPOM, animal free, tidak mengandung merkuri, sudah memiliki sertifikat halal MUI, dan semua produknya harganya mulai Rp75.000. Nah, ini dia suasana breakfast di The Margo Hotel. Untuk view-nya sendiri bagus banget karena di depan restonya ini ada spot outdoor di mana anak-anak bisa main di luar. Selain itu, di sini disediakan 1 set alat makan untuk anak-anak sehingga orang tua tidak perlu repot menyiapkan alat makan untuk anak-anak lagi. Dan pilihan menu di sini juga banyak banget. Saking banyaknya kita nggak sempat record semuanya karena kita cukup repot untuk nyuapin sarapan Kenzi. Jadi cuma segini yang bisa kita dapat. Saat booking di tiket.com, ternyata kita dapat free snack yang bisa kita tuker di lunch dari jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, ini kita tuker sebelum check out. Kita bisa pilih 2 menu dari beberapa pilihan menu. Nah, kita pesan chicken sandwich dan tahu goreng. Tahu gorengnya isi 4, nah itu nggak sempat aku record. Sekian dulu review kita staycation di The Margo Hotel. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!